Wawon Solihin dan Dede, pelaku pembunuhan berantai Bekasi Cianjur, Jawa Barat, mendatangi rumah Solihin di Kampung Babakan Mandi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketiga pelaku ini mengikuti adegan per adegan saat rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya. Total ada 84 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi di tiga lokasi. Salah satu rekonstruksi di rumah tersangka Solihin, Wawon dan Dede menjemput korban Noneng yang tak lain adalah mertua dan Wiwin, istri Wawon, ke rumah Solihin. Di rumah Solihin ada 30 adegan yang diperagakan. Rekonstruksi ini dilakukan di tiga lokasi, yakni di rumah Solihin, rumah Wawon, dan satu rumah kontrakan di Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang. Sementara itu, warga sekitar memadati lokasi berlangsungnya rekonstruksi. Warga juga sempat meneriaki para pelaku. Di sini terlihat peran masing-masing tersangka. Yang kami lakukan pertama adalah Dede. Dede berperan sebagai penjemput saudari Noneng dan Wiwin dari Bandung ke Ciranjang. Dan di depan rumah saudara dulu lah, Dede menyerahkan ke saudara Wawon. Lalu di situ terlihat juga perannya saudara Dulo sebagai eksekutor, bagaimana saudara Dulo melakukan pembunuhan terhadap saudari Noneng dan Wiwin. Dari hasil semua rekonstruksi, otak dari pembunuhan ini adalah Wawon. Sementara eksekutor adalah Solihin alias Dulo. Sementara Dede sendiri bertugas menjemput para korban atas perintah Wawon. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.